Dan pada sore hari ini santri-santri ada yang mengajar ngaji, juga ada yang juga memasak di sore hari untuk persiapan makan untuk sore hari ini. Maka dari itu kegiatan di Pondok Pesantren Sunan Kalijaga ini berjalan dengan baik, dengan tertata yang rapi. Jadi tugas-tugas dari untuk yang mengajar, juga ada yang memasak, itu berjalan dengan lancar. Masya Allah. Salah satu kegiatan yang kita rasakan di kegiatan di Pondok Pesantren ini yang membuat kita bahagia dan nyaman di kehidupan pesantren ini. Jadi sampean-sampean, sahabat-sahabat yang ingin bergabung dan menuntut ilmu di Pondok Pesantren Sunan Kalijaga ini, ayo segera gabung. Ayo mondok. Wabillahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.